Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Nah Sobat Miftah, jadi pada video kali ini saya mau nunjukin ke Sobat Miftah yang ada di rumah aktivitas kami dalam menguras kolam ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di belakang itu, saudara-saudara saya lagi nguras kolamnya. Tapi sebelumnya itu ditangkap dulu ikannya pakai seser seperti itu teman-teman. Pakai jaring ya, bukan seser, pakai jaring hijau seperti itu. Ya teman-teman, jadi sebelum dikuras ya, sebelum kita pompa airnya ya, kita bersihin dulu apu-apunya ya. Kemudian ya pokoknya sampah-sampahnya lah. Ketika ikan sudah dipindahkan ke tempat yang airnya masih bersih, dan ini kita pastikan airnya sudah diendapkan ya teman-teman. Ya minimal sekali ya 2 hari lah. Ya 3 hari sudah bisa, ya 2 hari itu sudah bisa insya Allah, walaupun airnya itu dari PDAM. Mungkin di tempatnya teman-teman berbeda ya cara mengurasnya. Ya jadi kita menyiapkan 2 kolam. Ya 2 kolam ini dengan ini. Ya. Jadi nanti rolling gitu teman-teman, pindah-pindah gitu ikannya, dua jenis pindah ke air yang bersih, kemudian tempat yang sebelumnya dikuras, seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini, supaya airnya itu tidak terlalu kotor ya, kalau misalnya nggak dikuras sama sekali ya kotor juga ternyata. Yang tadi air, yang kolam sebelah sini tadi ikannya udah kita pindahin. Nah, sekarang kita kuras teman-teman, karena ini insya Allah burayak-burayaknya udah kena juga semuanya. Dan ini dikurasnya pakai selang aja teman-teman. Bagusnya sih beberapa selang gitu. Kalau selangnya ada banyak insya Allah lebih cepet gitu. Cuma ini ya satu aja sih nggak apa-apa. Nah kalau yang sebelah tengah memang kita pakai pompa ya teman-teman. Kalau kolam-kolam yang di tengah seperti ini, kita pakai pompa air ya, kita udah nyediain pompa di sana tuh. Udah ya, udah semua ya. Ya teman-teman, jadi ini udah lagi kita kuras ya pakai pompa. Kalau yang sana nggak pakai pompa, sana mengandalkan yang alami ya, manual aja ya. Kalau yang itu ya kita pakai selang aja, dan itu juga mengalir keluar. Sebetulnya lebih cepat ditabu ya, di apa timba sebetulnya, cuma kan berantakan, capek juga, mending kayak gini aja ya, sambil ditinggal ngopi-ngopi dulu gitu teman-teman. Nah, soalnya kan yang penting ikannya udah pindah ya, tinggal kita kuras aja. Oke okay? Oke teman-teman, sambil nunggu airnya surut kita ngopi dulu. Yang pasti harus kopi hitam ya, dan tidak pakai rokok ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi ini apa pompanya nggak jadi pakai pompa jadinya teman-teman. Kita ngelobangi ini. Jadi sebetulnya ini ada pembuangannya. Mana sih ya? Sebelah sini, Pak. Ini nih. Ya, ini nih ada lubangnya sebetulnya. Cuma belum hidup dari kemarin, dari pertama bikin belum kita hidupin. Nah, ini kebetulan pas teknisinya lagi ada di sini, makanya dihidupin, teman-teman. Biasanya nggak ada. Makanya biasanya dipompa. Cuma nggak saya hidupin soalnya saya nggak berani. Gak berani masangnya lagi, takut gak bisa ya. Nah kalau yang ini, nah ini udah mau habis nih ya, itu udah gak kepake tuh selangnya tuh. Oh ya, langsung habis kalau kayak gini sih.
Oke, jadi tinggal dibersihin pakai busa, teman-teman, pakai spons ya. Dan enggak boleh pakai sabun ya. Kalau pakai sabun nanti ikannya keracunan kalau airnya kena air sabun ya, teman-teman. Ya itu. Udah hampir selesai, teman-teman. Tinggal finishingnya dengan membersihkannya pakai busa seperti itu ya, yang di tangan. Lihat yuk busanya yuk. Ya pakai kayak gitu, teman-teman. Buat bersihin. Oke, oke. Nanti kalau sudah selesai nanti nah, ini tetangganya isinya HB White ya, teman-teman. Di luar juga banyak. Ini di sini alhamdulillah HB White lumayan apa ya, paling banter produksinya. Ya padahal awal-awal kita beli HB White itu, teman-teman, indukannya kita taruh sini. Itu dulu adaptasinya berat sekali ya, berat awalnya tuh. Jadi banyak yang mati, tapi setelah burayaknya berhasil keluar, kemudian berkembang biak ya, kemudian besar, terus berkembang biak sampai beberapa generasi, alhamdulillah, teman-teman. Ikan yang di sini ini udah bisa adaptasi semua, jadi produksinya maksimal ya. Oke, teman-teman, ini udah surut ya. Cuma airnya nggak bisa kesedot semua, soalnya biasa ya tanah kan nggak mesti bisa apa namanya miring ke lubang gitu, teman-teman. Jadi ini sepertinya tanahnya agak ambles sedikit, jadinya airnya apa namanya mengendang di tengah-tengah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, bisa dikeluarin dengan spons seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini udah bersih banget ya. Udah kita cuci apa namanya, udah kita bersihin pakai spons. Dan teman-teman bisa lihat kalau terpalnya masih bagus dan bersih ya. Oke, teman-teman, jadi setelah ini kalau udah bersih nanti tinggal diisi airnya. Terus kita endapin sekitar 2 hari. Nah, nanti baru ikan yang lain yang akan pindah ke kolam ini ya. Mungkin nanti yang akan kita pindahkan kayaknya ini nih, kolam haberet ini. Kolam haberet ini kan warnanya sudah kotor sekali. Ya, teman-teman bisa lihat ini kan ikan-ikannya. Ya, itu. Jadi nanti untuk yang dikuras yang selanjutnya kemungkinan besar adalah kolam haberet itu, teman-teman. Nah, tapi memang sekarang karena musimnya sedang kemarau ya, teman-teman, panas banget. Walaupun sudah dikuras, airnya tetap aja cepat berwarna hijau. Cuma hijaunya ini hijau bersih ya, bukan hijau tanah dan ada endapan di bawahnya. Ini kemarin dikuras hari apa? Ini yang terakhir kan ya? 3 hari yang lalu berarti kan? Sabtu, Minggu. Hah? Rabu. Oh iya, sekarang Sabtu. Berarti Kamis, Jumat. 3 hari langsung hijau kayak gini ya, luar biasa. Luar biasa panasnya. Kalau pengen enggak hijau ya pakai atap gelap, itu jelas enggak hijau. Cuma kasihan ikan ya, teman-teman, kalau gelap kayak gitu rentan terkena penyakit white spot kalau di sepengalaman saya, teman-teman ya. Lanjut ngopi lagi lah. Ya, teman-teman, ini udah kita kuras dan sekarang udah kita isi airnya. Tuh ya, bersih sekali ya, teman-teman, bisa lihat. Enggak ada lumut-lumut sama sekali. Itu juga ini juga sudah bersih ya. Tapi ini belum diisi airnya karena gantian ya. Kita di sini pakainya air PDAM ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang enggak punya sumur, yang airnya cuma pakai PDAM, gak usah khawatir. Insyaallah tetap bisa untuk beternak ikan live breeder ya, teman-teman. Yang penting airnya jangan langsung dipakai ya, minimal 2 hari lah atau 3 hari insyaallah udah bisa gitu loh, teman-teman. Teman-teman, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ya, semoga video ini bisa menghibur teman-teman. Terima kasih banyak yang menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.